Amerika Serikat warga warganya akan ancaman teroris di Bandara Kabul, Afghanistan. Sementara proses evakuasi warga imbas Taliban menduduki istana kepresidenan masih belum rampung. Amerika Serikat mendesak orang-orang berkumpul di bandara itu untuk pindah ke lokasi yang lebih aman. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Dikutip dari AFP, mereka yang berada di pintu biara, pintu timur atau pintu utara, sekarang harus segera pergi. Peringatan itu disusul oleh Australia melalui Kementerian Luar Negerinya yang mengatakan ada serangan teroris yang sedang berlangsung dan sangat tinggi. Tak hanya Amerika Serikat dan Australia, Inggris juga mengeluarkan peringatan serupa. Amerika Serikat dan sekutunya telah mengangkut ribuan warga dari Afghanistan setiap hari dengan pesawat militer. Namun kini tugas itu menjadi semakin sulit. Beberapa penerbangan evakuasi sudah berkurang dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus. Sejauh ini masih ada 1500 warga Amerika Serikat yang belum berhasil diangkut keluar. Amerika Serikat mengatakan Taliban telah menjamin bahwa warga Amerika Serikat, warga Afghanistan yang beresiko dan orang-orang dari negara lain akan diizinkan pergi bahkan setelah batas waktu yang telah disepakati. Kabul beberapa hari ini dalam kondisi kacau. Sedikitnya delapan orang tewas berdesak-desakan saling rebut naik pesawat, bahkan baku tembak di bandara disebut menjadi pemicunya.